kata menipu. You tarik balik kenyataan dulu. Kerajaan masa itu. Jangan menipu. Dan anggotai oleh DAP sama-sama. Arau, jangan menipu. Tak semua tutup kemas. Tak halal lah. Bahasa Polis tak halal lah buat kerja tu. Kita akan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kezaliman yang berjalan sekarang ni dipatuhi. Saya minta supaya auditkan apa yang telah diberi. Peruntukan itu diberi kepada siapa? Saya tak tahu. Saya cerita diberi kepada kemas. Apa ada kemas? Kemas dulu yang nak tutup DAP, nak tutup kemas. Kami perjuangkan, pertahankan kemas. Sekarang kemas pula hentam kami. Apa punya kemas? Masa sudah tamat. Akhir sekali ya, Mamat. Ha? Kemarin ada pelanggaran berlaku. Bila DAP kata dengan mau tutup kemas? Kemarin ada pelanggaran berlaku. Balik-balik Arau. 37, tanpa berasas ini awal. 37-1 orang melanggar. Iaitu orang tengah awang apa ni pendang tengah bocor. Peraturan Dewan Timbalan Speaker. Pelanggaran 37-1. Peraturan Dewan. Keduanya ialah berhubung dengan 18-1. 36. Saya nak bagi tahu saya 36-6. Usul. Jelutong Timbalan Speaker. Keterih. Saya minta ajak bergaduh di tempatnya. Saya minta Arau tarik balik kenyataan DAP nak tutup kemas. Ini kita Timbalan Speaker. Ini bukan gangster. Ini ajak orang bertumbuk di tempat mereka. Ini satu peraturan yang salah. Saya akan bawa usul di bawah. Siapa Law gangster? 36-12. Iaitu melanggar hak kebebasan. Timbalan Speaker. Yang berhormat Arau. Pula kita cabar ajak. Timbalan Speaker. Saya pegang kereta dia. Jangan pergi, jangan pergi. Kali yang berhormat Arau. Tapi walaupun benda kita selesai dengan elok lah. Saya bukan nak bergaduh. Saya ni orang baik. Ya, orang baik. Berhormat. Sila dengar. Saya nak supaya kita hendaklah berbicara dengan penuh adab dan sopan. Yang berhormat depan Arau. Depan ahli speaker yang begini baik hati kepada kita. Yang sentiasa senyum. Jadi kita berbicara dengan baik. Jangan ajak bergaduh. Tak bagus. Tak bagus rakyat Malaysia. Ya silakan. Arau, jangan ya, ajak. Kami tak speaker. Pernah kata mau tutup kemas. Ya, please. Yang berhormat Arau. Wanita lah. Ya, apa? Yang berhormat Arau. Ya. Yang berhormat Jelutong membangkitkan peraturan mesyuarat supaya yang berhormat Arau tarik balik DAP nak tutup kemas. DAP nak tutup apa, Yang Mat? Tadi yang berhormat Arau kata DAP nak tutupkan kemas. Saya kata apa? Saya kata apa? Tarik baliklah. Arau sudah lupa, kami masih ingat, okey? Tak tahu apa yang Arau cakap. Saya nak tarik apa? Saya tak tahu pun nak tarik. Cakap sampai dah lupa apa yang dibahaskan, Yang Berhormat. Saya nak tarik apa? Saya kata kita selesaikan dengan cara elok-elok, cara adik-beradik. Nak tarik balik pada tak ada. Saya sebut awal. Itu saya Arau telah DAP menyatakan DAP nak tutup kemas. Betul. Ni, cadangan daripada kerajaan PH. Masa itu, DAP dalam kerajaan. Jangan menipu, Yang Berhormat. Yang Berhormat telah mengeluarkan kenyataan tadi. Tarik balik perkataan menipu. Yang Berhormat. Tarik balik perkataan menipu. You tarik balik kenyataan dulu. Kerajaan masa itu. Jangan menipu. Yang anggotai oleh DAP sama-sama. Arau, jangan menipu. Kamu tutup kemas. Kamu telah tutup PLKN. Tutup Biro Tata Negara. Sekarang dia diangkat kemas. Timbalan Speaker, ini dah keterlaluan. Melampau. Arau boleh tunjukkan bukti bahawa DAP nak tutup kemas kah? Dalam kerajaan PH. Kerajaan PH masa itu. Tak boleh cakap macam ni. Usaha nak tutup kemas. Kerajaan PH. Bukti. DAP adalah dalam kerajaan kemas. Minta dia tarik balik. PH. Saya harap Arau tarik balik apa yang Arau cakap tadi kerana dia saya kata bukti. DAP masuk dalam kerajaan PH. Tidak. No. Nak tutup kemas. Arau tidak berucap seperti jangan ini. Jangan temerang. Ini, speaker Arau sila adil. Tarik balik. Tarik balik kenyataan itu. Saya Arau kata, sila tarik balik. PH nak tutup kemas. DAP anggota kerajaan kemas. DAP anggota kerajaan PH. Yang nak apa tutup ni, kemas. Timbalan Speaker. Arau sila tarik balik. Tak hormat langsung. Saya kata DAP anggota kerajaan PH. Tadi Arau tidak kemas. Berucap seperti macam ini. Yang lain sila duduk. Okay. Jangan kacau. Perkataan tu ditukar balik kepada ini. Tarik balik dulu. Tarik balik. Yang Berhormat. Tarik yang Berhormat. Bagi saya bercakap. Jangan tarik cakap balik bukan, dulu. Bukan. Ya saya cakap. Tarik balik dan cakap. Yang Berhormat, ini bukan ABC macam tu. Saya akan terang di sini. Ha? DAP dalam kerajaan PH nak menarik. Tak betul. Itu pun tak betul. Betul. Itu menipu. Tarik itu balik tak betul. Penipu. Kalau saya salah, betul kan? Bukan.
bukan Arau. Dia betul, dia bukan menteri. Ini sama saja, ini biar menteri. Tarik balik, betul, Arau. Kan? Arau, sila tarik menteri balik. Menteri betul kan, saya tarik balik lah. Besut, duduk, besut. Besut, duduk. Sila duduk. Tiga puluh enam. Speaker, saya minta pernah juga tarik balik kenyataan. Arau ni? Sila tarik balik. Tiga puluh enam. Arau sedang mengelirukan Dewan, Arau. Puan, 36-6, Puan. 36-6 adalah kepada ahli. Sekarang tidak ada pun perkataan yang dikeluarkan kepada ahli. Besut, jangan jadi lawyer buruk. Duduklah, Besut. Kamu lagi buruk, lawyer. Menggabung. Kita buat keputusan bahawa Arau perlu tarik balik apa yang dikatakan tadi. Puan, bawah peraturan mana, Puan? Mengelirukan Dewan. 36 tak ada. Dah. Mengelirukan Dewan. 312. Apa yang dikatakan? Okey, saya tarik akan balik menambah dulu perkataan. Tarik balik perkataan itu, tapi saya akan menambah DAP dalam kerjaan PH terlibat untuk menutup kemas. Ini lagi teruk. Ada bukti ke ya? Mana bukti? Saya tak bukti. Perkataan DAP, tapi saya sebut DAP juga dalam kerajaan PH nak menutup kemas. Mana bukti? Mana buktinya? Awak dah mengapa? Sila tunjukkan bukti. Yang berhormat, kalau saya mengeluarkan Dewan, menteri kena beritahu saya mengeluarkan Dewan, saya tarik baliklah. Ini siapa mereka? Hey. Apa hak mereka nak persoal saya? Ilmu mana kamu pakai? Mana dia? Abu Mat, Arau, jangan buat tuduhan tak berasas lah. Kamu lawyer kat mahkamah, bukan lawyer di sini. Mana ada bukti bahawa kita ingin menutup kemas? Saya kata PH yang mana DAP anggotanya. Mana bukti DAP nak tutup kemas? Cuba menutup kemas. Mana buktinya? Jangan duk cakap. Jalutong sila buat perkataan untuk DAP itu menghantar Arau ke. Sudah tarik balik jalan. Oh, saya minta. No, dia kena tarik balik. Kalau tak tarik balik, minta dia keluar. Arau sudah tarik balik. Ya, saya tarik balik. Saya menambah perkataan PH di mana DAP. Dia mengulangi kenyataan itu. Cuba menutup kemas. Bukan tutup, cuba. Lagi tak betul. Lagi teruk. Yang boleh kata tak betul pada tarik saya hanya menteri. Saya rasa Yang Berhormat Jelutong boleh buat usul supaya untuk Arau menunjukkan bukti. Kalau tak dapat tunjukkan bukti, kita akan hantar dia pergi Jawatan Kuasa Had dan Kebebasan. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Betong. Yang Berhormat Speaker. Yang Berhormat Speaker, satu delegasi yang tidak berasas telah dibuat oleh saya Arau. Bentang. Satu delegasi tanpa berasas telah dibuat oleh Arau. Bila yang saya sudah suruh Yang Berhormat Arau untuk tarik balik dan beliau tarik balik perkataan itu. Kenyataan ya, itu. Betul. Tapi tak apa, jadi saya minta dia, Yang Berhormat Jelutong untuk buat usul, kita terus hantar dia ke Jawatan Kuasa Had dan Kebebasan. Saya jemput Yang Berhormat Betong. Puan, dia buat keputusan ke? Belum usul di file dah nak hantar? Macam mana ni? Puan, Besut. Salah menggunakan peraturan. Besut, duduk, Besut. Peraturan Dewan guna betul-betul. Duduklah. Sila duduk. Duduk, jangan buang masa. Kalau Yang Berhormat Besut tak mau duduk, saya boleh hantar you keluar. Yang Berhormat, saya nak tanya penjelasan, Puan. Yang Berhormat menduduh saya membuka bilik. Buat keputusan awal. Sebelum kalau tak dapat bukti. Yang boleh cakap ni, speaker tuduh saya buka bilik. Yang Berhormat, tu salah tu. Jadi buat usul untuk hantar saya pergi Jawatan Kuasa Had dan Kebebasan. Sila duduk. Saya buka bilik. Sila duduk. Kenapa puan kata kita hantar? Kenapa puan kata kita hantar? Tak boleh. Kalau tunggulah tak dapat usul. Saya cakap buat usul. Puan buat keputusan, bukan buat keputusan awal. Tak boleh, puan. Salah peraturan. Kalau mengelirukan Dewan, maksud saya kalau mengelirukan Dewan. Ialah buat usul, buat usul dan puan akan keputusan kemudian, bukan sekarang. Puan dah buat keputusan sekarang. 36-12. Jangan buat keputusan dulu. Yang Mohamad, tunggu dulu usul. Tak boleh Yang Mohamad, salah tu. Yang Mohamad memerak. Yang Mohamad duduk situ kena adil pada semua. Ini tuduhan serius terhadap Timbalan Speaker. Itu tuduhan. Yang lain sudah duduk, saya mau sambungkan persidangan. Saya jemput Yang Berhormat Petong untuk teruskan perbahasan.